di episode kali ini, Nek Ratu, Pasha dan juga keluarga Buana yang lainnya datang ke rumah Pak Arman. Nek Ratu mengatakan kepada Lula bahwa Nek Ratu meminta Lula untuk melepaskan Pasha. Karena saat ini, acara pernikahan Pasha dan juga Friska itu akan segera dilaksanakan. Setelah mendengar apa yang telah dikatakan oleh Nek Ratu, seketika hati Lula merasa benar-benar sangat hancur ya guys. Karena kini, Pasha sudah benar-benar tidak bisa ia miliki lagi. Dan sementara itu, Friska benar-benar shock ketika mendengar apa yang telah dikatakan oleh Pasha. Pasha menegaskan kepada Nek Ratu bahwa ia meminta izin untuk membatalkan pernikahannya bersama dengan Friska. Karena saat ini yang ada di hati Pasha hanyalah Lula. Kira-kira apa ya guys yang akan terjadi di episode selanjutnya? Apakah keinginan Pasha ini akan terpenuhi? Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Buku Harian Seorang Istri setiap hari di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.